Nama saya Fatimah Izzati. Boleh kenalkan diri anda? Okey, nama saya Fatimah Ali binti Mandami. Saya nak tanya beberapa soalan. Boleh anda beritahu saya tak apa maksud budaya Hinduisme? Hinduisme faham, Hinduisme ni budaya luar, contohnya pada budaya barat yang negatiflah datang ke negara kita. Okey. Bagaimanakah penerimaan masyarakat ni terhadap budaya Hinduisme? Apa yang cik pandanglah masyarakat pandang ni? Pada pendapat saya, masyarakat ni pandang budaya Hinduisme ni sebagai perkara negatif. Contohnya budaya punk, dari segi pemakaian dan juga tingkah laku budaya punk ni sangat-sangat negatif yang boleh membawa keburukan kepada masyarakat, terutamanya kepada kanak-kanak. Adakah anda bersetuju jika budaya Hinduisme ni diamalkan di Malaysia? Saya tidak setuju. Sebab? Sebab budaya Hinduisme ni budaya yang negatif. Jika dibawa ke Malaysia, ramai kanak-kanak atau remaja mudah terpengaruh. Okay. Langkah-langkah lah untuk mengatasi budaya Hinduisme ni di Malaysia. Apa pendapat? Salah satu langkah untuk mengatasi Hinduisme ni melalui media masa. Okey, contohnya dia masa melalui televisyen boleh membuat iklan-iklan tentang keburukan Hinduisme. Selain itu boleh menyeratkan nilai agama lah, sebab kebanyakan budaya barat sekarang terpengaruh oleh kanak-kanak remaja Melayu dan Islam. Okey. Itu saja. Yes. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Adakah awak pernah dengar maksud budaya Hinduisme? Tak. Tak pernah dengar? Okey. Budaya Hinduisme ni satu budaya kuning. Iaitu budaya dari luar. Masyarakat, terutama masyarakat Malaysia ni sukalah amalkan. Sebab kita kan mudah terpengaruh dengan budaya luar. Okey, contoh budaya Hinduisme ni macam festival barak, pergaulan bebas, macam tu lah. Yang kita kita hidup dalam masyarakat pelbagai kaum. Jadi kita sedikit sebanyak memang akan ikut budaya tu. Jadi saya nak tanya awak lah pasal masalah tu. Pada pendapat awak, bagaimanakah penerimaan masyarakat terhadap budaya Hinduisme tu? Masyarakat sekarang, adakah masyarakat terima atau macam mana? Sesetengah. Sesetengah terima dan sesetengah tak. Okey. Adakah anda bersetuju jika budaya Hinduisme tu diamalkan di Malaysia? Kalau yang sangat serius tu memang tak boleh lah. Kalau okey-okey tu okey lah. Kita kan hidup dalam masyarakat pelbagai kaum. Macam mana kita nak terima benda tu pada pendapat awak? Maksud kan setengah kita pelbagai agama. Contoh kalau agama Islam, dia tak boleh terima benda-benda yang melampaui batas. Jadi macam mana kita tu? Adakah benda tu boleh terima atau tak? Kalau yang tak baik tu memang tak boleh terima. Tak boleh, okay. Saya ingin bertanyakan soalan kepada anda. Adakah anda tahu tentang budaya Hinduisme? Tahu. Soalan seterusnya. Bagaimanakah penerimaan masyarakat terhadap budaya Hinduisme? Masyarakat sekarang ni tak ambil kisah tentang apa yang berlaku. So dia orang macam tak kisah apa yang orang lain amalkan sendiri. Ini berlakunya masalah-masalah sosial. Adakah anda bersetuju ia diamalkan di Malaysia? Tak. Kenapa? Sebab Malaysia ni ada agama masing-masing. So setiap agama tu ada batas-batas dia orang sendiri. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi masalah ini? Langkah-langkah saya rasa individu tu sendiri perlu mendekatkan diri mereka kepada agama mereka masing-masing. Dan
diorang perlu tahu batas-batas diorang dengan orang lain dalam pergaulan. Itu saja. Soalan pertama, adakah anda tahu tentang budaya Hindu? Saya tahu. Boleh tak anda terangkan secara lanjut apa itu budaya Hindu? Apa yang saya tahu lah kan, budaya Hinduism ni dia merupakan hiburan yang secara melampau seperti melakukan seks bebas, minum arak, benda-benda yang negatif lah. Bagaimanakah penerimaan masyarakat terhadap budaya ini? Masyarakat lah, macam kita, masyarakat Melayu ni, kita selalunya macam lebih mengutamakan adat dan budaya kita. So kalau budaya Hinduism ni kalau nak terima dalam masyarakat Melayu ni sangat tak elok sebab bukan kita punya adat dan budaya. Jadi adakah anda bersetuju ia diamalkan di Malaysia? Saya tak bersetuju sebab budaya kita tak, budaya Hinduism ni dia merupakan hiburan secara melampau. Kita tahu negara Malaysia ni merupakan negara Islam. Negara Malaysia negara Islam, so kalau orang luar nak bawa budaya Hinduism ke negara Malaysia tak boleh sebab mereka patut hormat kita punya negara Islam. Itu je. Okey, pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi masalah ini? Penguatkuasaan undang-undang ataupun ambil tindakan hukuman dengan tegas lah macam tu. Sebab kalau benda ni tak dikawal, benda ni akan berleluasa dan akan mempengaruhi anak-anak kecil. Soalan pertama, adakah anda tahu tentang budaya hedonisme? Tidak. Okey, budaya inilah merupakan hiburan yang melampau seperti pergaulan bebas, seks bebas dan minum arak. Seterusnya, bagaimanakah penerimaan masyarakat anda terhadap budaya ini? Kalau masyarakat pun budaya ini masih boleh diterima. Okey. Adakah anda bersetuju ia diamalkan di Malaysia? Saya setuju, tapi kalau ada batasan kalau setiap negara yang dilakukan. Okey. Last, pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi masalah ini? Pertama saya pendidikan atau pencegahan awal tentang pedagogi ini perlu dilaksanakan. Saya nak tanya, adakah anda tahu maksud budaya Hinduism? Tak, saya tak pernah dengar pun. Okey, soalan nombor 2, bagaimanakah penerimaan masyarakat terhadap budaya Hinduism? Budaya Indonesia ni macam budaya kuning, budaya luar. Budaya yang tak elok dari luar diamalkan di Malaysia. Oh, daripada ni lah macam apa? Budaya luar tu masuk dari Malaysia, lepas tu Malaysia ikut macam ni. Yeah, oh, saya rasa macam tak elok lah sebab kita orang Malaysia dengan budaya luar kan berbeza. Jadi bagi saya tak elok. Jadi bagaimana penerimaan masyarakat sekarang ni? Awak tengok, adakah orang terima benda tu atau saya rasa ramai lah yang terima sebab
sekarang ni masyarakat Malaysia ni banyak macam cepat terpengaruh dengan budaya luar. Macam tu. Adakah anda bersetuju jika budaya Indonesian diamalkan di Malaysia? Tak, bagi saya tak, sebab budaya luar tu memang terlalu apa? Terlalu macam tidak sesuai. Tidak sesuai lah, sebab kita Malaysia lain, dia punya budaya dekat luar tu lain. Jadi berbezalah kes. Bagi saya tak elok kalau kita punya Malaysia ni ikut budaya luar. Okey. Okey, soalan seterusnya, pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh kita buat untuk menyelesaikan masalah ni? Bagi saya, diri sendiri tu sendiri kot boleh faham, boleh fikir sendiri kot apa yang mana, apa yang baik, apa yang tak baik macam tu. Sebab bagi saya, budaya luar ni memang banyak gila lah masuk kat Malaysia ni, sebab budaya apa? Malaysia ni memang cepat sangat terpengaruh dengan budaya luar. Thank you.
tunjuk kaki. Ni video. Mana? Ni teman saya. Ada tentang kami yang faktor tu kan? Ah, jika choose ke page tu, dan saya tangkap yang tema tu. Tak ambil lah tadi. Siapa sun? Nanti ya, sekali lagi ya. Action. Mimi kan. Tengok buku tengok buku. Bukan. Tengok tentang apa dia yang cari ada communication lagi. Sebelum tu kita kena fikir tu apa nak cakap. Kita baru rakam balik. Kita kan mudah terpengaruh dengan budaya luar. Contoh budaya luar ni macam adakah saya pendidikan atau pertahanan awal tentang mentaliti ini perlu di berdiri untuk budaya luar ni macam Hizbah. Okay, yang setuju tak kalau budaya Hinduisme ni diamalkan di Malaysia? Oh, saya sangat tidak setuju. Sebab apa? Sebab budaya di sini ni take a shot, chase the sun, find the beautiful.